Dad, hari ini ke makam Vanessa, Dad. Iya, hari ini Daddy mau ke makam ke Vanessa, sama nanti ada Mbak Tiara Marlin, ada Bang Jamal, ada Bu Polin, ada siapa lagi? Ada nanti Farhat Abbas, Bang Farhat mau nyusul katanya. Janjian berarti semuanya pada datang ke sini, Dad? Iya, pada mau datang ke sini. Ya. Bawa apa aja tadi? Ada foto. Oh, ada ini. Ada fotonya Vanessa. Jadi yang di makam yang lama itu jadi mau ganti. Jadi bingkainya lebih bagus. Jadi mau diganti ini aja. Tapi diplastikin. Takut ini, takut kena hujan. Jadi diplastikin aja. Tapi ini memang spesial, Dad. Khusus ini dibuatkan bingkai untuk foto Vanessa. Iya. Dibuatkan khusus karena dari kemarin ngelihat apa bingkainya jelek. Terus sudah kena hujan juga, jadi dia dibawa, dia dibikinin aja hari ini, jadi mau ditaruh di sana sekalian ziarah. Dad, selain ziarah ada agenda lain, Dad, kabarnya akan mengurus surat-surat perpindahan makam, Dad. Iya, bentar ya. Bentar ada Bang Jamal. Iya, Bang. Saya udah di makam, Bang. Ya, rencananya mau ketemu dengan Pak Haji Sukri, pemilik tanah dari wakaf ini, jadi mau silaturahmi. Selama ini kan Didi belum pernah kenal dengan pemilik tanah wakaf ini, jadi mau silaturahmi aja ya, mau ngucapin terima kasih, mau masih suasana lebaran ya, walaupun sudah jauh, tapi ya mau silaturahmi, mau apa lebarannya sama apa sebetulnya. Tapi udah janjian, dia sudah komunikasi langsung. Sudah, tadi malam kan kita sudah datang, jadi hari ini udah janjian. Tadi malam kuasa hukum Dedi udah datang ke Pak Haji Sukri. Jadi Pak Haji Sukri katanya ingin ketemu dengan Dedi. Jadi nah hari ini baru Dedi akan setelah ziarah nanti akan ketemu Pak Haji Sukri. Bawa persyaratan apa aja, Dad, mungkin, Dad? Enggak bawa apa-apa. Bawa buah aja buat Pak Haji Sukri. Enggak ada surat-surat, enggak ngurus surat apa-apa kok. Oh, ini aja silaturahmi. Enggak ngurus apa-apa, enggak ada surat, cuma bawa foto aja. Tapi pemindahannya sendiri nanti tepatnya gitu. Pemindahan nanti dibicarakan sama kuasa hukum Dedi, tapi yang jelas dalam waktu dekat. Kan bentar lagi mau dipindahin ini dia, tapi masih membawa foto gitu. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nanti justru itu saat-saat yang mau dipindahin, fotonya kita dedikasi yang bagus. Jadi kita bawa lagi kalau nanti memang masih bagus sih. Jadi bawa lagi, kalau enggak ya udah nanti bikin lagi aja, nggak apa. Tapi boleh dibilang sekalian izin juga, Dad, kula nuwun artinya. Iya, benar-benar sekalian izin ya, sebagai orang yang ada timur ya. Dedi juga mau mengucapkan terima kasih sama Pak Haji Sukri, pemilik dari tanah wakaf, mengucapkan terima kasih karena Vanessa dimakamkan di tanah wakaf Pak Haji. Jadi Dedi juga mau izin juga nanti ada, kalau Vanessa nanti kita mau pindahkan ke makam di Karpipa dengan makam Amah. Dad, tapi sejauh ini dari pihak Dad sebelumnya ada izin nggak sih, Dad, mungkin yang pada saat nguburin Vanessa di sini sama Bibi ke yang punya wakaf, tanah wakaf ini ada nggak mungkin? Dedi nggak tahu. Dedi nggak tahu. Soalnya kan yang waktu malam itu yang membuat apa, yang mencarikan makam kan dari keluarga Pak Faisal. Dedi nggak tahu. Jadi nggak ngerti gitu apakah diizinin apa enggak segala macam, nggak tahu. Surat resmi dibuat sama Pak Dedi sendiri, surat enggak. Pemberitahuan untuk apa? Pemindahan? Oh enggak, itu nanti Bang Jamal. Nanti ini aja wawancara sama Bang Jamal aja. Ya. Dan tapi proses sendiri tuh ribet nggak sih, Dad, selama Dedi ini nih lagi ngurusin ini untuk ke makamnya Mama Lucy? Enggak ribet. Ya, ribet. Ya. Udah ya? Ya oke, siap, Dad. Ya panas. Kelihatan nih sekarang membelot ya.